Reino Barak tak suka gaya hijab baru Syahrini seperti mau menyelam. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Syahrini baru-baru ini tampil beda dengan gaya hijab terbaru. Dia tampak berpose manja menunjukkan outfit of the day atau OOTD. Istri Reino Barak ini memadukan atasan putih dengan celana kulit yang ketat. Dia juga masih mengenakan kemeja oversize sebagai pelengkapnya. Untuk alas kaki, dia memilih sepatu boots kulit warna hitam juga. Karena kini dia berhijab pun dia memakai hijab hitam untuk melengkapi penampilannya saat itu. Tak lupa aksesoris kacamata hitam, tas, jam tangan, dan perhiasan makin mempermanis OOTD-nya. Namun dibalik penampilannya itu, karena memang dia mengenakan model hijab terbaru, malah mendapat kritikan dari sang suami. Menurut Syahrini, Reino Barak menilai gaya hijab seperti itu tidak cocok dengan wajah dirinya. Nyatanya Pak RB tak inginkan, Pak RB pun berkata, "Sayang kayaknya kurang cocok deh pakai hijab kayak gitu, seperti mau nyelam jatuhnya kalau di muka sayang," ungkap Syahrini pada postingannya. Syahrini menyebut kalau gaya hijab itu disarankan oleh adik dan juga sahabatnya. Namun karena sang suami tak suka, dia akan kembali lagi memakai kerudung seperti biasanya. @rinaldichiu, @sih55, "Pasti Anda berdua inginkanku memakai hijab seperti itu. Namun semua itu hanyalah tinggal lamunan," katanya. Jadi diri ini pun kembali ke kerudung segi empat sebagaimana biasanya, tambah Syahrini. Gaya hijab baru Syahrini itu juga hanya dipakai untuk keperluan foto OOTD saja dan tidak akan dilakukannya lagi. Oleh karena itu, adegan berkerudung itu hanyalah untuk keperluan berpose dan berfoto saja sepertinya. Selebihnya hempas, iya kan? Pungkasnya. Menurutmu gimana sebenarnya penampilan Syahrini dengan gaya hijab seperti itu? Cocok nggak ya? Syahrini makin tiada tanding pakai jam tangan 1,7 miliar rupiah bikin haters se-Indonesia kejang-kejang. Gaya penampilan Syahrini hampir tak pernah lepas dari sorotan. Syahrini memang tak hanya dikenal berpenampilan modis, tetapi juga kerap memakai outfit branded harga selangit. Seperti terlihat pada penampilannya saat berlibur di Singapura, Syahrini membagikan momen sedang menikmati es krim dengan gayanya yang kece. Dia memadukan hijab warna lilak dengan outfit hitam lengan panjang. Untuk outfit bawahan, Syahrini memakai jeans dan heels warna hitam. Tak lupa istri Reino Barak tersebut menenteng tas keluaran brand Hermes. Gayanya makin cetar dengan memakai kacamata frame warna putih. Berpose memegang es krim, jam tangan Syahrini pun menjadi sorotan. Dilihat dari akun Instagram @fashionsyahrini2, jam tangan tersebut memberi kesan elegan dengan case dipenuhi berlian. Jam tangan Syahrini tersebut merupakan merek Delacore Watch dengan dua zona waktu. Berapa harganya? Jam tangan Syahrini ini bandrolnya mencapai 1,7 miliar rupiah. Masya Allah bikin kaget harganya, semoga rezekinya menular, ujar netizen. Wow, so beautiful, soleha, kata netizen lain. Bertabur berlian ya ini, tutur yang lainnya. Haters pasti kejang-kejang, dibilangin pasti pinjam, pasti rental. Otak haters mah udah gak ketolong, ungkap netizen satunya. Thank you.
Keliling jalanan Singapura, Syahrini cincin tas ratusan juta. Masih memilih tinggal di negara tetangga Singapura, Syahrini tampak menikmati hidupnya sebagai istri pebisnis Reino Barat. Walau saat ini penyanyi yang memiliki jargon Ciao Bella jarang mondar-mandir di layar televisi Indonesia, tapi masyarakat Indonesia masih bisa mengintip kegiatan Syahrini lewat media sosial Instagram @princesssyahrini. Ia kerap membagikan aktivitas dan juga penampilan dirinya di laman Instagram dengan OOTD Outfit of the Day yang tentunya selalu jadi sorotan publik. Seperti yang kita ketahui, pemilik nama lengkap Rini Fatimah Zailani ini memiliki gaya hidup megah dan juga glamor. Bisa dilihat dari brand dan juga harga, Syahrini selalu menampilkan barang-barang dengan nominal yang bikin netizen menelan ludah. Paduan warna menarik. Tak cuma jutaan rupiah, Syahrini juga sering menggunakan fashion item yang bernilai miliaran rupiah. Seperti yang belum lama ini terlihat dalam unggahannya, ia sedang berada di gedung tinggi di Singapura. Tampilannya kali ini terlihat lebih santai, terlihat dari outfit yang dipilihnya. Pilihan outfit Syahrini jatuh pada nuansa hijau dan juga putih. Mulai dari atasan berupa kemeja putih yang dijadikan inner, ia lapisi dengan vest hijau tanpa lengan membuatnya terlihat menarik. Sedangkan untuk bawahan yang dipilih juga memiliki warna senada dengan vest sehingga outfitnya makin terlihat stylish. Aksesoris pelengkap. Selain hijab abu-abu yang dibentuk simple dan juga heels hijau yang senada dengan vest dan celananya, Syahrini melengkapi penampilan secara keseluruhan dengan aksesoris kacamata hitam dan juga tas tangan berwarna coklat. Berbentuk bakat tas warna coklat muda polos ia cincin dengan santai. Berapa harganya? Tas dari brand kenamaan Hermes seri Hermes Picatin Cargo 18 Desert System Swift and Tall Canvas PHW yang diungkapkan akun Instagram @fashionsyahrini2 memiliki harga $8,000 atau setara dengan 120 juta rupiah. Tas tangan buatan Hermes yang memang terkenal memiliki harga yang cukup mahal karena terbuat dari kulit buaya asli dan dibuat dengan tangan. Bukan hanya bisa meningkatkan penampilan tapi juga gengsi.